Dan saya kira sekarang sudah bersedia di talian ialah saudara Syahran Kasim, iaitu Exco Global Peace Mission Malaysia. Assalamualaikum ya Syahran. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kami dikabarkan bahawa Global Peace Mission Malaysia ataupun GPM akan menghantar wakil bagi membantu masyarakat di Lombok Indonesia. Jadi kami ingin tak fahami apakah misi sebenarnya ke sana, bantuan apakah yang cuba disampaikan dan lokasi manakah yang hendak di orang kata tujuh, dikunjungi, lokasi manakah bantuan itu hendak disampaikan dan juga pertolongan yang bagaimanakah masyarakat Malaysia ini boleh terus sama berikan sampaikan kepada GPM bagi memudahkan kerja-kerja misi anda di sana. Terima kasih. Terima kasih kerana memberi peluang kepada Global Peace. Saya sekarang sudah di KLIA, akan berangkat dalam jam 8.30 dan akan mendarat di Lombok dalam jam 11.45. Misi utama kami ialah untuk pastikan terutamanya mangsa yang telah meninggal dunia dapat diuruskan dengan baik, membawa pulang ke tanah air. Dan mangsa-mangsa yang terselamat dapat kami bantu semaksimalnya. Itu misi yang utama. Dan misi yang kedua mungkin kami akan pergi ke lokasi melihat keadaan di sana dan memberi laporan semula kepada Sekretariat Global Peace di Malaysia. Dan mungkin ada spesifik ataupun secara terperincinya jenis bantuan yang hendak disalurkan, adakah untuk dari segi tenaga sahaja ke ataupun membawa dana kewangan untuk membeli bahan-bahan kegunaan untuk penduduk di sana ataupun lebih kepada misi dari segi bantuan kesihatan? Bantuan lain, betul. Bantuan lain seperti bekal makanan kepada mangsa-mangsa yang mungkin Ya, untuk hari ini kami lebih menumpukan misi membantu mangsa-mangsa yang terlibat dalam tanah longsor semalam. Kami mempunyai hubungan yang baik dengan pihak Bupati Kabupaten Lombok Utara. Kami ingin membantu mereka dan juga kawan-kawan kita di sana untuk koordinat bagaimana mereka dapat pulang segera ke tanah air. Itu yang utamalah yang kami cuba lakukan dalam misi hari ini. Dan yang lain-lain tu kami akan cuba melihat bagaimana kami boleh membantu dengan sebaiknya. Dan kita dimaklumkan ada 22 yang terjejas di kawasan di kawasan lokasi air terjun berkenaan. 22 warga Malaysia yang terjejas. Sudahkah saudara dapat menghubungi mereka? Kami dimaklumkan begitu oleh pihak pemerintah di sana. Tapi mereka akan beri kami maklumat yang lebih perinci apabila kami sampai di airport nanti. Kami akan ditunggu oleh pegawai-pegawai khas dari Kabupaten Lombok Utara. Dan mereka akan mengiringi kami bersama dengan pegawai-pegawai dari Kedutaan Malaysia Jakarta. Dan juga saya rasa ada satu dua ahli keluarga juga akan terus serta pagi ini. Dan ini bukan kali pertama saya percaya saudara Syahran bersama dengan rakan-rakan dalam Global Peace Malaysia menyertai misi-misi seperti ini. Dan selalunya apabila melibatkan misi-misi untuk membawa pulang rakyat Malaysia yang orang kata mengalami trauma, apakah cabarannya? Cabaran utama ialah komunikasi. Komunikasi dengan pihak tempatan. Kerana pihak tempatan juga maksudnya yang di Indonesia atau di negara lain, mereka juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang baru. Ada prosedur-prosedur mereka yang terpaksa mereka selesaikan. Jadi kami akan membantu untuk koordinat proses-proses ini, termasuk juga dengan koordinasi dengan mangsa-mangsa kita dari tanah air, supaya proses itu berjalan dengan baik dan tidak ada yang tersangkut dan semuanya smooth begitu. Dan berdasarkan pengalaman lampau Cik Syahran berdepan dengan usaha untuk bawa pulang repatriate ya warga Malaysia dari luar negara ini, mungkin dapat ceritakan kata pengalaman-pengalaman sebelum ini. Yang mungkin ini akan membantu kami untuk menampakkan atau kata memberi konteks kepada kami bagaimanakah cabaran yang akan dihadapi oleh
Global Peace Malaysia nanti? Ya, prosesnya sama dengan kalau kita membawa jenazah dari mana-mana negara ke balik ke tanah air. Mereka hendaklah melalui proses pemeriksaan yang rapi supaya laporan itu tepat. Adakah mereka itu cedera, adakah apa itu kesan-kesan kecederaan itu bagaimana, adakah faktor lain menyebabkan kematian, itu harus di dilaporkan dengan tepat oleh pakar-pakar pembedahan perubatan di lokasi. Dan juga ada beberapa prosedur-prosedur lain yang harus kita selesaikan. Terutamanya dengan penerbangan juga, bukannya mudah kita hanya membawa jenazah pulang begitu saja seperti kita bawa beg kan. Banyak kaedah-kaedahnya. Dan kami akan cuba dengan melalui hubungan baik kami dengan pemerintah di sana, cuba merayu supaya proses-proses yang complicated ini dapat dipermudahkan. Dan Syed Syahran, mungkin kalau saya nak tanya di sini, kalau daripada pihak GPM sendiri bagaimana sekiranya berlaku, kita cakapkan tentang faktor risiko di sana, bagaimana sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak ingin ini, apakah persediaan yang dilakukan oleh pihak GPM sendiri? Kita memang ada tim-tim yang bersedia sebaik sahaja berlaku krisis. Seperti saya umpamanya, saya dipanggil advance team yang khusus mengenai komunikasi antara berbagai pihak. Selepas saya sampai di sana, kita akan ada clinical team, kita akan ada post traumatic team, kita ada emergency team yang bersedia juga. Bila saya memberi laporan kepada teman-teman HQ di Global Peace, nanti mereka akan menghantar tim-tim yang diperlukan juga. Itu memang standard kita. Yang pentingnya sekarang ini maklumat dan koordinasi yang tepat. Dan ini bukan insiden ataupun kejadian gempa bumi pertama yang melanda Lombok. Pada tahun lepas, kejadian gempa bumi yang agak besar mengorbankan sekitar 555 nyawa. Dan difahamkan juga Saudara Syahran dan juga rakan-rakan dalam Global Peace Mission Malaysia mempunyai hubungan yang baik dengan pihak berkuasa tempatan di Lombok itu sendiri. Ya, betul. Apa yang kita boleh jangkakan pada kali ini? Mereka telah menghubungi kami sejak daripada petang semalam, memaklumkan progres, perkembangan. Cuma data-data yang diberikan itu masih lagi dalam bentuk raw, dan mereka akan buat press conference di sana dalam pagi ini dalam pukul 11 atau 10 gitu. Hanya selepas press conference, data-data itu baru boleh kami kongsikan secara resmi. Sekarang ini masih lagi dalam bentuk koordinasi memastikan semuanya itu benar dan tepat, supaya tidak ada maksudnya orang yang masih hidup dikategorikan sebagai telah tiada begitu. Itu kita kena betulkan. Tetapi kalau kita lihat kepada gambar-gambar yang dimuat naik di laman Facebook GPS sendiri, berdasarkan daripada gambar itu sahaja, saya cuba untuk dapatkan konteks dengan dua kali gempa melanda selang beberapa minit, satu pada 5.7 pada skala Richter, satu lagi pada 5.2 pada skala Richter, dan dengan muka bumi Lombok yang bergunung ganang, dan ditambah pula dengan orang kata teknologi pembinaan kejuruteraan, pembinaan yang masih lagi, kalau nak dibandingkan dengan Jepun, masih lagi jauh bezanya. Skala kemusnahan itu ataupun skala bagaimana mungkin Cik Syahrin dapat bayangkan skalanya itu? Sepanjang daripada bulan Ogos tahun lepas, sepanjang 2 bulan itu berlaku lebih dari 3,000 gempa susulan. Berbeza-beza skala daripada 5, 4, 3. Setiap hari berlaku gempa susulan. Jadi selepas terlalu banyak gempa susulan itu, kita sedia maklumlah kalau berlaku 5.7 seperti semalam, bangunan-bangunan, even batu-batu di pergunungan itu sudah lemah dari segi strukturnya. So kita tidak rasa itu satu yang mustahil jika berlaku peruntuhan tanah, di sana dipanggil longsor ataupun landslide. Karena memang struktur mereka sudah lemah, terlalu kerap gempa susulan sebelum ini.
Jadi kalau gempa melebihi 5 itu kita boleh bayangkanlah kerosakan yang akan berlaku. Kiranya gempa melebihi 5 jika melanda Lombok, ia merupakan satu perkara yang cukup serius. Saya rasa ya serius. Kerana sudah terlalu kerap gempa susulan di sana ya. Dan ini menyebabkan foundation kepada struktur muka bumi dan juga bangunannya sudah pun lemah kerana sejak daripada tahun lepas lagi begitu banyak gempa-gempa susulan lebih 3 kali. Ya, betul. Okey. Dan saya nak tanyakan, sekiranya saudara pernah melawat air terjun Tiu Kelip di Senaru ini, dan saya faham bahawa ini merupakan satu lokasi air terjun yang cukup popular. Kalau macam seperti saya gemar untuk mengikuti gambar-gambar di social media dan lokasi yang sering dimuat naik oleh pengunjung-pengunjung ke Lombok apabila bergambar adalah lokasi air terjun ini. Dan adakah saudara pernah ke sana, dan mungkin jika saudara pernah ke sana di air terjun Tiu Kelip ini, mungkin saudara dapat memberikan orang kata sedikit latar belakang suasana, latar belakang muka bumi lokasi ini. Sudah melihatnya dari jarak jauh. Saya belum lagi ke bawah di air terjun itu, tapi saya sudah melihat dari satu lokasi yang lain. Di atas gunung juga melihat air terjun di sana. Memang indah, memang cantik kerana dia di celah gunung dan juga bersama hijauan-hijauan, pokok-pokok, pohon-pohon. Suatu destinasi lokasi yang sangat cantik. Dan adakah kawasannya luas? Berapa kalau... Kalau pada satu masa, berapa orang pelancong boleh ke sana mungkin? Saya tidak dapat memberi kepastian yang jelas kerana saya hanya melihat dari jauh. Daripada satu peak point yang ada. Okey. Dan juga macam saya dimaklumkan melalui laporan Kompas bahawa usaha untuk mengeluarkan jenazah dari lokasi berkenaan sukar, dan semalam ada hujan menyebabkan kemungkinan risiko tanah runtuh susulan. Dan keadaan muka buminya itu bagaimana, pertama? Kedua, saya nak tahu dari jarak air terjun ini ke kawasan ataupun ke jalan yang utama, berapa jauh ataupun berapa jauh untuk ke bandar utama? Lokasinya itu agak jauh dari bandar utama. Dulu saya drive satu jam setengah gitu. Dia jauh ke dalam. Mendaki gunung lah begitu, naik 4x4. Cuma lokasi air terjun itu sendiri saya belum pernah sampai. Untuk ke sana memang kena naik 4x4 saja ke ataupun memang kiranya jalan tidak ada jalan yang baik untuk kenderaan biasa naik. Kiranya memang kalau dalam hal ini ambulans biasa tidak boleh naik, cuma kena guna 4x4. Saya tak pasti itu. Saya tak pasti sebab saya belum sampai ke lokasi yang sebenar itu. Saya tak pasti secara terus. Itu mungkin antara menjadi kesukaran untuk proses evakuasi mangsa. Itu antara cabarannya lah ya. Tapi mereka ni turis. Saya rasa mereka mesti ada akses bus ke sana atau van. So bukannya apa tu backpack mendaki dengan dengan apa on the foot gitu. Penerbangan saudara pukul berapa? 8:30. 8:30. Okey. Dan kita akan cuba untuk menghubungi saudara sekali lagi selepas saja sampai atau tiba di Lombok. Itu sekitar jam 10 ya. 11:45 waktu kita. 11:45. Mungkin kita nak melihat apa yang terkini, lebih padat dan laporan yang lebih terkini. Terutama sekali sebaik sahaja mendarat, saudara mendarat nanti. Kami ingin tanyakan perkembangan terutama sekali di kawasan bandar utama di Lombok itu. Juga adakah masih lagi orang kata keadaannya masih lagi orang kata tidak terurus, rakyat-rakyatnya masih lagi duduk di luar, kerana selalunya apabila gempa bumi ini mereka terpaksa untuk tidak mahu berada di bangunan. Dan apabila ada gempa bumi yang pertama yang kuat, tentu ada sekali gempa-gempa susulan. Ini memberi risiko yang dan utama. Dan berapa jangkaan gempa susulan yang akan berlaku untuk sepanjang hari ini?